Hai, ketemu lagi dengan Idol Fikri di sini. Apa kabar kalian semuanya, para subreker aku dimanapun kalian berada? Aku yakin dan pasti banget kalian semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, tanpa kekurangan satu apapun. Hari ini udah hamin berapa nih? Sebentar lagi kita bakal lebaran Idul Fitri. Dan hari ini aku akan jalan-jalan ke Malaysia. Bukan aku aja sih, kita semua akan jalan-jalan ke Malaysia. Karena kalau mau lebaran ini, Malaysia heboh banget bakal ngeluarin iklan-iklan ataupun komersial hari raya yang bertemakan tentang lebaran. Dan kali ini kita akan ngereaksiin video iklan Malaysia judulnya Sodakoh. Ini katanya udah viral nih di TikTok. Makanya aku penasaran banget ini iklan Malaysia ini nih seperti apa ya. Karena kalau dilihat-lihat iklan Malaysia ini ada banyak banget, bener-bener banyak banget aku bilangin. Dari company yang besar, perusahaan besar, sampai perusahaan kecil ataupun ya perseorangan juga kadang-kadang tuh mereka tuh bikin iklan-iklan hari raya gitu. Bener-bener meriah banget buat menyambut hari raya. Bener-bener yang kayak hari raya itu bener-bener spesial banget, jadi harus bikinin iklan-iklannya. Nah, kali ini kita langsung nih nontonin iklannya. Gue penasaran nih, ini iklannya membuat sedih? Atau membuat bahagia kah? Atau membuat kita cuma mesem-mesem aja? Atau akan tertawa lebar ya? Biasanya tuh iklannya tuh seperti itu nih, iklan Malaysia nih. Jadi, langsung tontonin yuk! Sebelum itu, tapi ya, kalian semuanya jangan bikin aku sedih dong. Ayo dong, kamu subreknya dong. Sebelum hari raya, dipencet lagi yuk. Tapi yang udah jangan mencet lagi ya. Yang belum mencet nih, harus dipencet lagi nih tombol subreknya ya. Langsung aja kita tontonin iklan raya judulnya Sodakoh ya. Oke, kita mulai ya. Amboi! Tak nak kerja ke? Ha? Dengan kegusi bersepah-sepah macam ni. Siapa cuci sudu ni? Tak nampak ke kotor lagi. Senang-senang je letak. Aku suka tau logat-logat Malaysia Melayu gitu. Dan korang ni tak habis-habis potong sayur. Potong sayur. Asal potong sayur je berdua. Asal berdua je potong sayur. Sampai bila nak habis? Sampai kaya? Assalamualaikum. Emosian ya, Bu. Sabar, boleh Bu. Boleh tak saya nak minta makanan sikit? Oh. Di balik mulutnya yang merepet-merepet aja tapi hatinya baik ya. Oh, habis makannya. Bersih. Ya Allah. Sama-sama. Nak pergi mana tu? Cuci pinggan tu dulu. Sana. Basuh semua tu. Syok. Okey, Kak. Saya tadi suruh cuci piring ya. Kira ini mau kabur lah. Tahu sepinggan tak? Tahu, Kak. Nama siapa? Amin. Saya ini, yang tu Kak Zaitun. Esok nak makan sendiri lagi tak? Nak, Kak. Datang pukul 5. Kenapa awal sangat, Kak? Pukul 5. Sumpah bagus banget itu acting mak-maknya. Pakai ini. Senang sikit. Jalan ceritanya oke ya di awal-awal ini. Oh, lewat dia. Kenapa lewat? Saya tak ada jam, Kak. Alasan. Amin, awak kena pergi kedai supplier ambil barang. Ini alamat dia. Awak cari Mr. Chong. Lepas dah ambil barang, awak minta dia tanda tangan kat sini. Faham? Makanan saya macam mana, Kak? Belum kerja dah fikir pasal makan.
Tapi memang ada loh orang kayak gitu. Yang mulutnya tuh, itu tuh kalau cepatlah, hehehe. Tapi hatinya baik. Dan biasanya tuh yang mulut kayak gitu tuh yang hatinya baik banget. Biasanya ya, yang aku temuin selama ini. Oh, ada orang yang bagi-bagi makanan juga gitu, tapi nggak kayak sebut dia kerja-kerja kayak dia gitu. Ha, Mr. Chong. Eh, saya sudah hantar saya punya budak lama. Ha? Tak sampai lagi. Tak apalah, Mr. Chong, you baliklah. Besok saya hantar orang lain. Sorry ya. Okay. Oh, berarti dia enggak ke Mr. Chong tadi ya. Ada azan dah. Baca doa buka puasa cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizkika aftarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, enggak berasa entar lagi puasa kita selesai ya. Rindu sangat aku sama Kuala Lumpur, dan sekarang udah dibuka sih, udah bisa jalan-jalan ke sana ya. Ini saya, Bang. Ini saya, Bang. Tuh kan dia berpindah ke situ. Amin. Amin pergi mana semalam? Kita orang semua risau pasal Amin tau. Amin makan kat sini ya semalam. Kak. Makanan dekat sini lagi sedap ke? Tak, Kak. Tapi diorang bagi je makanan kau orang macam saya ni. Tak payah nak kena buat kerja lah. Tak payah nak asyik kena marah lah. Habis tu sampai bila awak nak harapkan bantuan orang lain? Kak, senanglah cakap macam tu. Orang macam saya ni susah nak buat kerja, Kak. Kan kita orang nak bagi kerja, awak yang tak nak buat? Ha. Ah, bagus ya. Kak bolehlah cakap macam tu. Kak kan anak dia. Awak ingat saya ni anak Kak Zaitun? Ha? Awak tahu tak dulu, saya ni pun pengemis macam awak tak? Oh. Dulu pun, Aini macam Amin. Siang malam pengemis minta sedekah dekat siapa-siapa tepi jalan. Tapi, cara Kak Zaitun sedekah tu lain. Dia tak sekadar guna makanan ataupun duit. Kak Zaitun bersedekah dengan bagi kita peluang untuk belajar. Peluang cari rezeki sendiri untuk jadi insan yang berguna. Kayak pepatah ya, jangan kasih ikannya, tapi kasih kailnya ya. Terabai, dia bagi kita semua tempat tinggal yang baru. Masya Allah. Oh, gue sedih ya. Baru. Dan yang paling penting, harapan baru untuk masa depan. Dalam sih ini, deep banget. Gak nyangka kan kayak gini tau ceritanya. Kak, oh, gue sedih beneran. Selalu ingatkan, kalau kita kerja kuat, kalau kita ikhlas, insya Allah hidup kita mesti diberkati. Amin. Nak balik tak? Musiknya juga ngedukung banget. Kuat. 1 tahun kemudian. Itu ciri khas Melayu banget ya. Kalimantan Barat juga sih kalau gitu, kalau nggak salah. Kalau cuci pinggan dulu boleh? Oh.
Aku ikuti. Tyler, dari Tyler. Oh. Wow, gila ini mah. Sebenarnya tuh yang enggak terlalu iklannya enggak terlalu nunjukin tentang lebaran, keceriaan lebaran atau sedihnya lebaran enggak balik kampung, biasanya itu gitu kan. Adalah tentang lebaran-lebarannya gitu, bersinggungan sama Idul Fitri. Idul Fitri kan orang Malaysia bilangnya Idul Fitri ya, kita Idul Fitri. Terus gak bersinggungan sama yang namanya Idul Fitri. Tapi pesan yang disampaikan tuh dalam banget, bener-bener dalam banget. Yang tadi aku tuh gak nyangka bakal endingnya seperti ini. Paling tadi tuh endingnya tuh pikiran aku nih endingnya itu lebaran, terus maaf-maafan, kalau enggak itu kayak kumpul semuanya, hari raya, happy-happy gitu. Biasanya itu seperti itu yang di otak aku nih, gitu kan. Ternyata cerita ataupun apa ya, ide atau pesan yang disampaikan itu tuh dalam banget, benar-benar yang biasanya orang sedekah ya udahlah, kasih makan aja, kasih uang aja, banyak kok di rumah makan, di pinggir jalan, di mana-mana juga orang di bulan Ramadan ini pasti ngasihnya tuh ya seperti itu kan, sedekahnya gitu kan, makan kalau enggak uang lah gitu. Tapi di sini ditunjukkan kalau sedekah itu enggak perlu ngasih uang ataupun makanan, tapi kasih mereka kesempatan untuk bekerja, jadi mereka bisa menghasilkan uang, tidak meminta-minta lagi, akhirnya mereka lah yang ikut serta dalam bersedekah itu gitu. Dan itulah seperti aku bilang tadi, si kak apa tadi namanya yang pemilik rumah makannya kelihatannya mulutnya cuy, tapi ternyata kan memang hatinya baik, yang diajarkan itu baik sama dia gitu kan. Sampai itu menganggap orang-orang yang sama sekali tidak dipandang sama orang lain itu. Jadi kita tuh diajarkan untuk melihat itu jangan dari luarnya aja, tapi dalami dulu semuanya, kenali lebih dalam dulu, tahu lebih dalam dulu, baru kita bisa ngejudge orang itu seperti apa. Nah, terbukti kan di sini benar-benar, gila, dan benar-benar hampir menguras air mata. Udah ada nih air matanya, udah keluar, udah berkaca-kaca di mata aku. Kita akan lanjut lagi nih, ngecek lagi video apa, kira-kira iklan apa lagi yang kira-kira bakal menggojok hati kita atau membuat kita happy. Iklan raya pastinya ya. Jadi buat kalian semuanya yang belum subscribe channel Adil Fikri, jangan lupa buat tombol subscribe-nya dipencet dulu. Sama loncengnya jangan lupa buat dipencet juga. Gue masih melo nih, aduh. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye-bye.